Apa nama dia ni? Ni nama dia Putri Lilin. Putri. Dia tak boleh kena panas. Macam owner juga. Okey, assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe. Pasal subscribe tu percuma. Okey, so hari ini saya nak pergi free fly bersama dengan Fredo, Lily dan juga Miko lah. Okey, so saya nak share lah. Sebelum saya pergi free fly, apa yang saya buat lah, apa yang saya buat sebelum saya sampai tempat free fly tu, apa yang saya akan buat dulu kat Fredo ni sebelum saya free fly kan, okey? Sebab saya nak ajar korang cara kita nak naikkan stamina burung biar dia lagi cakap apa, bila dia terbang jauh ke, dia mampu untuk balik ke kita lah, walaupun angin kuat ke apa ke kan. So let's go. Okay geng, kita on the way ke tempat kita nak free fly. Ni lah kampung saya, Kampung Pinang. Kampung Pinang. Fredo kalau naik motor geng, memang dia tak kena tidur diam kan. Dia banyak-banyak sini gigit sana, gigit sini, kita tahan je lah. Tangan ni dah berapa kali kena gigit dah. Dah biasa dah, lali dah. Fredo, dia kalau naik motor memang tak kena diam. Dia ni memang aktif. Okay, jom. Okay geng, so lokasi saya nak main free fly tu dekat belah sana lagi, eh? Belah sana, Bukit Rambai, dekat Bukit Rambai, eh? Sini adalah jalan Kampung Pinang. Belakang sana boleh jalan dalam lah, lalu dalam. Okay, selalunya sebelum saya free fly kan, saya akan, ni sekarang kaki dia ikat lagi kan, rantai ni. Nanti kita akan buka, right. Buka dan saya akan lepaskan dia daripada sini. Dan saya akan naik motor terus sampai ujung tu, selekoh sana, masuk kiri, betul, masuk kanan lagi, terus lagi sampai ke lokasi free fly. Okay, jarak dia lebih kurang dalam sini-sini dalam 3 kilo, 4 kilo. Non-stop lah, non-stop. Kadang saya lalu pada sini. Kampung Pinang ni banyak laluan, dari sini pun boleh masuk, temu sini. Rasanya kalau nak balik nanti, saya akan daripada sana, saya akan terus ke sini sampai ke Kampung Pinang lah, ke rumah saya. Okay, so saya nak rakam pun saya tak tahu sana ni, sebab takut tak nampak kan. Sebab saya seorang, kalau ada dua orang boleh rakam, tapi saya cuba juga rakam untuk korang yang korang nampak. Okay, Pedro, korang nampak pergi ke kamera saya korang. Jom dengan Pedro. Okay, so kita nak lepaskan dia. Okay geng, sebelum tu saya nak lepaskan, saya nak tunjuk korang apa yang Pedro dah buat kat motor saya. Motor saya dah jadi legend geng. Seat pun ada lubang-lubang geng. Macam Fredo yang kerja. Hai, kau ni, dia ni tak tahulah, dia memang kok gigit lah geng. Tangan saya kena gigit. Aduh, Fredo, duduk sini Fredo. Pas, pas. Sebab nak sebab tekan minyak. Lepas minyak pun dah hancur dah. Sebab kerja dia ni. Aduh, Fredo, Fredo. Tapi untuk yang saya punya cara ni, untuk burung besar, macam sangkona boleh. Lili, macam jenis Lili, Lili tak sesuai. Macam Lili ni dia apa, dia tak ikut kita tegak, dia kan pusing. Dia pusing nanti susah. Macam ni nanti dia akan follow je kita sebelah. Dia follow, jadi nak tambah, kita nak tambah dia punya stamina dia, okay? Nak bagi dia follow panas badan. Jadi hari-hari saya buat macam ni. Biasa saya buat kalau saya solo main seorang-seorang, saya kena motor fly sampai sini sampai sana, untuk sana rehat kejap, untuk dalam 10 minit, saya balik sini, balik non stop lah daripada sini, kalau sini sampai sana, sampai ke sana. Nanti tak, kalau balik ni kalau sempat saya tunjuk korang. Jauh geng, jauh. Jadi itu untuk stamina dia. Alright, so saya nak free fly. Okay geng, kebetulan lah member kita seorang lagi sampai. San, San, Abang Ijal kita. Dah sampai San. Dia kalau datang bising, makai. Tawa baju ya. Tinggal.
Terima kasih kepada Abang Ijah PM Kambau. Sebaik kebetulan Abang Ijah dia. Right, so kita nak pergi sana. Nampak dah. Tu ada orang ramai. Aku lupa kita orang main. Okay, let's go. Tengok pedo. Kau tak mantau dia. Hai, hai. Pedo, pedo. Pedo, kan? Hai. Hai, yang nak kacau. Okey, hey. Kita dah sampai. Jom, macam jenis burung ada kat sini. Lola, Lola. Aman. Ini cuaca panas lah, geng. Panas. Jadi kita akan free fly. Tiga kot. Best guy, main free fly. Ramai-ramai je ni. Manja Lola eh. Okey, cuma balik dengan selamat lah. Panas ya? Panas bang? Panas bang. Panas terik ni. Burung pun pandai tidur lah. Semua duduk kat belakang kereta juga ni. Sidai. Main belakang lah. Okey, jom. Ji. Itu kan Pepari famous sekarang. Okey, geng. Ni kalau korang kenal lah. Dekat mas sikit tengok. Yang seksi kan. Apa kalau nama famous apa? Nama famous Ramona lah. Ramona Zamzam. Tapi orang panggil Nizam je. Nampak tak burung kita? Ha. Mana burung? Mana burung? Mana burung? Burung ni dah tak ada. Burung ni dah terkebang lah. Nampak? Apa nama dia ni? Ni nama dia Putri Lilin. Dia tak boleh kena panas. Macam warna juga. Dah boleh free fly lah? Belum. Dia pun nak belajar kan. Kita nak jinakkan dia. Okay. Nanti ni Insta famous kan. Hantu tau. Diorang boleh join kita ni. Insta famous boleh join kita. Main-main panas kan. Biasa main panas tak? Biasalah. Kita suka panas. Yeah. Okay, nanti kita nak tengok. Kata dengar air-air nak fly kan dia kan. Nak fly kan dia. Jadi kita nak fly kan dia nak. Itu kan hilang dulu. Okay, so kita nak tengok dia free fly lagi. Go lagi. Yee, lepas. Siapa yang hidai? Predo, kan? Predo. Predo, Predo, Predo. Hui, hui, hui. Predo, ha. Predo, Predo. Predo bagi dekat. Kita punya Insta famous lah. Habis kena bayar ni. Kena bayar. Katanya boleh putus dia lagi. Tunggu dia gigit lah bagi putus. Alright. Ada nak pergi kat perempuan jugalah. Huh? Abang baik ambil bang. Abang tangan dia. Tunggu dia gigit pun saya ambil. Ui. Kau nak Ramona ni. Saya tu kemain kau Ha? Okay, kita nak fly kan ramai-ramai. Ini dulu bonus ekor. Kan ada berapa ekor lah? Tiga ekor dah? Semalam jual seekor. Tengah dua ekor balik. Nampak? Kena racun geng. Ini semua kena racun ni. Ini pun ada CAG. Alright. Jom kita nak free fly.
Okay, satu, dua, tiga. Ya Allah. Banyak geng burung sekarang geng. Dulu saya main tak ramai, sekarang dah ramai. Makin banyak, makin banyak burung. Makin ramai yang kena racun. Redo, Redo, come, Redo, come. Okay. Nampaknya burung suka hinggap dekat Ramona. Ramona ada pakai minyak wangi apa Ramona? Ada pakai special ke minyak wangi? Ada, minyak wangi perempuan kan, bau-bau bau bunga. Alabang. Patutlah burung burung suka datang. Ha, burung suka datang. Boleh lah TPM tepi eh. Ha, boleh nanti kita jumpa lagi. Okay geng, ni Lola. Lola ni special. Jadi kepala dia ada jambul kan, jambul. Dia ada pusau. Dia itu owner dia kata dah jatuh dah bulu ni. Tumbuh balik pun tetap macam ni juga. Memang dah dia punya panggil apa, sikat tepi juga, sikat tepi. Lola, Lola. Okay geng, ni si AG geng eh. Abang punya ke? Bukan. Abang tepi abang ada kan? Ada, tengah menunggu hari. Tengah training lagi, kecil lagi. Okay, ni. Ni nama dia Mafia geng, Mafia. Si AG. Okay, ni Harriet, Harriet. Ni Loriket. Ni Mong eh. Mong. Nama dia Baksya. Baksya lesen. Lesen ni lah. Ini bukan burung, ini orang. Lesen nama dia Jad. Ini senang. Maksudnya RM2,000 tu untuk baby ke? Baby dengan besar pun sama harga. Ma! Oscar. Oh my god! Cari lah. Okay, kita nak fly kan burung lagi. Okay. Nah. Jom. Satu, dua, tiga. Banyak game burung sekarang. Foto rupiah, rupiah bangga. Kiki. Mafia. Luna. Mafia. Luna. Mafia. Luna. Boleh cam eh. Siapa yang ikut dia choker? Pedro, kam. Aduh, aduh, Pedro. Okay, salah landing, salah landing. Yang ini dekat handphone pula. Okay. So, dah pun nak pukul 7. Dia pun nak balik. Okay, boleh tolong ni sikit cakap. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Komen like dan subscribe YouTube ni untuk tengok banyak info-info yang menarik tentang burung, okey? Okey, terima kasih. Okey geng, so hari pun sudah gelap lah. Kita pun mau balik daripada maghrib. Jadi itulah dia latihan saya. Sebelum saya free fly dengan burung saya, saya akan buat macam tu dulu. Saya akan naik motor dan dia akan follow saya bagi dia punya tempat dia panas dulu, baru kita akan free fly kan dia. Okay, so harap korang enjoy dan bermanfaat lah lepas info. Nanti saya akan buat lagi video-video menarik. Saya akan update tentang Yakuza burung gagak saya tu. Okay, so jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.